diikuti terus sampai jadi kayak mana nanti. Semuanya dibuat sendiri gagangnya semua ya. Ya, sampai gagangnya juga diukir sendiri ya, Bang. Assalamualaikum semuanya. Enggak ini ya. Ini Bang A lagi gosok, lagi ngerapiin parang ya. Bang A lagi dapat parang ini. Dapat lur, parang di kandang. Jadi nggak ada gagang berkarat. Diukur kok pas sejengkal tiga jari. Itu lagi gagangnya lur. Lagi ngerapiin ya Bang A. Ya apa ya lur, nggak ada gagangnya. Lagi ngerapiin. Bilahnya. Sayang terbuang. Tuh pakai alat seadanya tuh. Ini kan bentuk ini apa sih namanya? Semoga jadi golok nanti, golok untuk latihan kan lumayan lor. Ada dapat kan, nggak perlu beli ya, sama Bang. Dapat berarti yang punya menyia-nyiakan sebelumnya itu Bang. Iya. Nggak ada gagang, karat. Sayang. Kayaknya bahannya bagus ini. Keras. Keras kali ini bahannya. Kelihatan dari bearing dulu ya. Tapi asli dapatnya karat semua tadi semalam ini. Baru di grinder sedikit sama dikikir lah dulu. Semoga bagus ya kan Opa ya. Ya Bang. Mereknya pas pula itu A. A 17. A217 apa ini ya? Ajis. Ajis. Ajis kali ya? Iya mungkin. Iya kan? A217. Kan gue dijambaknya yang tahu. Lur, enggak tangan nengok kan apa? Dek. Enggak tangan nengok. Bran. Bran. Anjingnya Bang A ini. Iya, ini dulu kalau masih ingat yang kecil-kecil dulu loh, yang di ladang sering sama Bang A tuh. Tuh. Bron. Duduk di belakang ya. Tuh. Sini. Sedo. Sini. Eh. Ini ya. Iya, dia mau dikepak. Yai. Right. Pak sana. Pak gunggungnya. Pak. Empat. Tok. Sedo mana, Pak? Cepat. Iya, diajarin. Itu dia melarikan diri Sedo. Semoga bagus ya kan Opa. Iya. Ayo sini, Bang. Sini. Lagi bentuk. Mau dibuang ya parangnya ya? Tahu. Berarti yang pertama yang punya itu nggak ngargain lah itu. Pas di kandang ini ngore-ngore apa bersih-bersih tuh kok ada parang karat. Berarti yang apa yang pertama megang itu merasa nggak perlu tuh Bang, udah nggak begagang, nggak bersarung tajam kayaknya tuh Bang. Belum, ini aja ngeratain, kok najeminya nanti. Ini ngeratainnya ini udah nampak bentuknya aja antara tumpul sama tajamnya nanti. Oh, ada batasnya dia. Ya, biar dipegangnya dia enak enggak? Iya. Pas digunakan biar enggak selip kan? Heeh. Diikuti terus sampai jadi kayak mana nanti. Semuanya dibuat sendiri gagangnya semua ya. Iya, sampai gagangnya juga diukir sendiri ya, Bang. Ya, jaga budaya, Lur. Iya, pegangan kan laki-laki juga kok. Oh iya, kan apa? Soalnya lagi megang apa? Lipstick. Lipstick. Kalau jawara-jawara dulu kan memang kemana-mana bawa golok dia.
Lagian memang kalau laki-laki nggak asing lah. Apalagi kalau udah punya golok pasti yang benar-benar jiwa-jiwa jawara, jiwa pendekar pasti goloknya dijaga. Kalau yang megang ini yang pertama dipastikan bencong. Dibuang ya pula. Iya kan lur, masa parang atau kan dari parang nih, mungkin untuk kerja atau apa nggak tahu. Tahu-tahu nemu di bawah. Tengok. Aku ukur, loh. Kok enggak gitu panjang kok. Pas. Nah, jengkal 3 jari. Mungkin yang punya juga silat dulu ini, tapi entah habis motong apa dia dibuang nih kali ya. Gak lah. Gak dirawat ya. Apa namanya? Main buang aja silangnya. Oke, kawan-kawan semua. Nanti ikutin terus sampai jadinya kayak mana nih golok. Nanti kalau udah jadi nanti Kak Nova minta Bang A mainkannya. Oke. Okay? Katanya pensiun. Apa? Mantan preman. Juara. Preman pensiun. Nah, jadi apa? Betul tuh, Bang. Hah? Udah pensiun. Jawara pensiun ya. Iya. Iya, banyak yang udah bagus-bagus mainnya. Udah enggak pernah mau datang lagi, apalagi nanya. Oh, udah merasa bagus kali, Bang. Iya, enggak apa-apa. Maka udah berapa tahun enggak latihan lagi, coba ini mau latihan lagi kan, Pak? Heeh. Ya iyalah. Karena kayaknya enggak laki-laki. Kalau enggak beternak kan berkebun. Hmm. Ya pasti kan golok. Pegangannya ya golok lah. Iya. Ya kalau enggak pernah diasah, jarang latihan, apalagi sampai ada sombong di dirinya, bakalan tumpul itu, Bang. Enggak ada yang abadi lah. Darat ya, Kak. Enggak ada yang abadi selain Tuhan ya, selain Allah. Jadi pengetahuan itu pun, bela diri apapun itu ya dari Allah kan. Jadi jangan sampai ada kadar sombong lah di dirinya ya, itu aja sih. Menurut Kanoka, Bang A bisa silat? Bisa. Ya bisa kali. Jarang sih kalau yang benar-benar orang mampu itu orang bisa. Kalau bahasa di kampung Kak Nova, orang pintar itu jarang menunjuk-nunjukkan itu. Bahkan gak disangka-sangka lah. Tapi kalau yang panggaron, bahasa orang sini bilang panggaron, itu kayak tek minyaknya itu kan gitu kalau bahasa. Kok tek minyak? Lur, tengok muka Kak Nova itu, bangun tidur itu lur. Jadi Kak Nova ini udah di kampung ya sekarang ya. Kenapa kok dia tegak? Oh enggak, aku tidur. Enggak apa-apa, jangan buka aja nanti. Baru bangun. Aduh. Di sini tuh dingin kali. Tidurnya ya. Heeh. Adik. Uma dulu mamanya, Uma, Uma. Uma mamanya dulu cepat. Lo di Uma bukan taruh pipinya, Uma lo pigi. Nono. Ah, ambil tisu. Tuh, jadi karena udah rindu juga ya sama Bang A, rindulah, rindu kali pun rindu. Jadi untuk kawan-kawan semua yang nantinya menjalankan ibadah puasa, Kak Nova beserta tim semuanya Bang A, Kak Nova, Bang A beserta tim pewaris semuanya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga puasanya dan amal ibadah di bulan Ramadan diterima Allah gitu. Mohon maaf lah yang sedalam-dalamnya, mana tahu ada kesalahan yang disengaja maupun enggak disengaja. Tuh. Kak Nova dan mantan jawara kata orang itu. Enggak ada sih yang namanya jawara itu. Yuk. Nah, itu lebih jawara. Nanti kalah ibunya. Nah, udah kata. Taruh tangannya Mbak. Ini Pung yang buangin buncis ya, Pung. Tengok, Pung. Mampus, Tria. Ambil Tria kapok kok, Tria. Oh, kan? Tria kapok kutip. Ya? Lemparinya ke arah sini. Jangan, Tria. Tria. Jangan. Tria. 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 Biar, Tria. Tria. Udah, lagi. Sana, sana. Itu nurun siapa? Walaupun ada dari orang tua, tapi kalau memang anaknya nggak sehobi, nggak sejalan. Aduh, tek minyak lur, ada di dalam telur.
Udah tua lur. Tek minyak lur. Tek minyak itu sebenarnya bisanya dikonsumsi dia kan Bang, cuma blondo. Harus dikasih tambahan gula merah lagi. Belum. Iya. Enggak belum jadi Belanda. Semoga jadi golok bagus ini. Jadilah. Tapi nanti ada rencana lusa kami mau diajak opung ke. Ih, kan iya. Teringat loh. Tadi disuruh Bapak Nina. Pak Nina. Ini ya. Apa itu? Suruh ngambil ke apa kan gambar fotokan dulu ke tempat opung hasil teh itu parang Simalungun itu kata. Itu makanya. Nanti mau diajak Bapak. Diajak opung kita loh untuk nengok ke pengrajin kita tempat. Jadi dia bilang Bapak tadi, yaudah nanti Nina Desi suruh ambil ke sana, mana pula dikasihnya bawa itu. Bagus itu. Jadi dipotokan aja. Nin! Mana parang Simalungun itu? Nin! Mana parang Simalungun itu? Parang bilang itu? Iya. Itu mana tahu, dia kan sibuk. Besok. Ya, karena batang kan udah mulai nampak. Amin ini garis ini tadi kedalaman. Namanya udah karat. Sebelum ini nggak ada gini. Ya, daerah Jawa Barat tetap